Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 8 Mei 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Saat ini, Nana memang benar-benar tertekan atas perlakuan Mama Farah terhadap dirinya. Ia selalu mencari-cari kesalahan Nana, agar ia bisa meluapkan kekesalannya kepada Nana hanya karena tidak bisa memberikan keturunan. Mama Farah seenaknya memperlakukan Nana. Kali ini, sepertinya Mama Farah akan memanfaatkan masalah Nana dan Roni yang terjatuh di kolam. Mama Farah melihat rekaman CCTV itu. Di CCTV itu, Mama Farah menyimpulkan bahwa Nana dan Roni memang mempunyai hubungan. Akhirnya Mama Farah marah besar kepada Nana. Ia meminta Nana agar menjelaskan ada hubungan apa dirinya dengan Roni. Selama ini sepertinya rahasia masa lalu Nana dan Roni akan segera terbongkar. Dan pastinya bila Mama Farah tahu yang sebenarnya, ia pasti tidak akan segan-segan untuk mengusir Nana dari rumah karena merasa bahwa Nana telah membohongi dirinya dan Dewa. Apa yang akan dilakukan Nana bila Mama Farah mengusirnya? Apakah ia akan tetap bertahan karena ia telah berjanji kepada Nek Ratu kalau ia tidak akan meninggalkan Dewa dari rumah ini? Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Dan saya akan update terus informasi terupdate-nya di sini. Terima kasih.